sejak ba'dal subuh itu ada pengajaran Al-Qur'an, kemudian ba'dal duhur itu kita ada pengajian tafsir dan fadilah Al-Qur'an yang ini paling banyak pesertanya, jamaahnya ya. Kemudian ba'dal asar ini biasa nanti jam 5 itu akan ada pengajian. Kemudian nanti jam dibarengi dengan ta'jilul futur ya. Kemudian biasa ada traweh, dan di salat tarawih ada kultum kuliah 7 menit, kemudian setelah itu ada pembacaan Al-Qur'an, tadarus Al-Qur'an malam. Yang pada tahun ini ada hal baru yang mengembalikan tradisi, yaitu tradisi dung. Kalau dulu memang setiap menjelang maghrib itu ada persiapan untuk tanda buka itu dung. Tapi dung itu kan menggunakan bahan peledak TNT, itu kan nggak boleh. Nah sekarang ini kita ganti, yaitu dengan kembang api lah. Itu kembang api yang dijual bebas, tapi ini kembang api yang agak banter suaranya. Jadi dan itu tidak satu, kita setiap hari itu menyulut 3 kembang api itu untuk tanda dung. Dan itu disulut di alun-alun, sehingga diharapkan masyarakat bisa kumpul di alun-alun, di mana di sini juga ada kegiatan kuliner. Itu juga kegiatannya masjid juga. Kuliner Ramadan itu, di situ harapannya orang datang beli kuliner, kemudian menunggu dung di alun-alun, kemudian ada dung, kemudian bisa buka bersama, kemudian nanti juga sholat maghrib dan sebagainya. Ini memang kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin. Mas, udah biasa ke alun-alun pada waktu sore gini, Mas? Ya, kadang sih kalau gabut ke sini. Tapi tahu soal budaya dung itu, Mas? Pernah denger sih. Ini emang nungguin itu atau gimana? Iya, salah satunya itu sih. Nungguin. Kesini dengan siapa, Mas? Ya, sama teman-teman kampus. Oh, mahasiswa dari mana, Mas? Ya, mahasiswa UIN Semarang. Dari UIN Wali Songo. Asalnya mana, Mas? Asalnya Batam, Kepulauan Riau. Emang ini kalau kayak gini setiap harinya rame kayak gini ya, Mas? Iya, mungkin karena momen Ramadan ini kan, jadi kan ada pasar jajanan juga, jadi ya mungkin orang banyak kesini untuk menantikan. Apalagi sekarang ada apa tradisi dung itu kan. Sudah sering kesini, Mbak? Baru pertama kali. Baru pertama. Ini emang sengaja buka bersama di sini atau gimana, Mbak? Sengaja sih, rame-rame. Tapi tahu nggak dengan apa adanya budaya dung yang nanti mengumumkan waktu buka puasa? Belum tahu ya. Siap-siap. Udah orang asli mana sih? Asli Semarang, Mas. Di sini dengan siapa ke sini? Sama teman sih. Teman-teman kuliah. Iya, sama teman-teman.